Berlangsung selama 2 minggu. 2 minggu itu demamnya sampai dia kejang. Kejang itu sampai demamnya 40,2. Akhirnya kita larikin ke awal itu ke rumah sakit Hermina. Itu di sana HB-nya sampai drop banget dan harus transfusi 9 kantong. Masih kemoterapi terus? Sampai 1,5 tahun ke depan. Assalamualaikum, nama saya Tika. Saya orang tua dari Arsyad. Arsyad ini menderita leukemia ALL1. Ketahuannya itu semenjak 1 tahun lalu, tepatnya 19 Juli 2021, tepat ulang tahunnya Arsyad. Itu awalnya itu dari bulan Februari itu Arsyad sudah mulai demam gitu selama 2 minggu. Awalnya itu jatuh di kamar mandi. Sepulang dari main itu biasa kan kita orang tua pasti menyuruh anaknya cuci tangan, cuci kaki gitu-gitu. Dan terus tiba-tiba itu dia terjatuh di kamar mandi tanpa sebab. Malamnya itu langsung demam. Keesokannya saya berpikir sama suami kayaknya ini anak takutnya keselio atau apa. Kita urut, pulang dari urut malah semakin bengkak seluruh kakinya itu sampai dia nggak bisa gerakin untuk ganti pampers aja itu nggak bisa ngerasa kesakitan gitu. Dan demam itu berlangsung selama 2 minggu. 2 minggu itu demamnya sampai dia kejang. Kejang itu sampai demamnya 40,2. Akhirnya kita larikin ke awal itu ke rumah sakit Hermina. Itu di sana HB-nya sampai drop banget dan harus transfusi 9 kantong. Dirujuk ke RSCM, di RSCM itu akhirnya di BMP dan hasilnya itu pas banget dia ulang tahun tanggal 19 Juli 2021 itu hasilnya itu sudah 80% sel kanker di tubuhnya itu sih. Dan langsung akhirnya harus dokternya bilang harus 3 hari ke depan harus melakukan langsung kemoterapi gitu karena ini udah bahaya udah 80% gitu. Sekarang alhamdulillah perjalannya 1 tahun kemoterapi sekarang sudah banyak banget kemajuan alhamdulillah berkat doa semuanya juga. Betul, soalnya masih kemoterapi terus sih sampai 1,5 tahun ke depan. Karena kan kalau leukemia itu pengobatannya 2,5 tahun ya jangka panjang gitu. Jadi sekarang udah berjalan 1 tahun, masih ada 1,5 tahun ke depan lagi. Kalau pengobatan kan dari paling cuma ngandelin dari gaji suami ya. Itu aja sih. Nah, paling saya bantu berdagang aja, dagang-dagang online gitu. Saya tahu berbagai semangat-semangat sedekah ini dari temen sih yang juga sama-sama berjuang di rumah sakit dengan diagnosa yang sama gitu kan. Kalau di rumah sakit kita saling kayak persaudaraannya lebih erat gitu kalau di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika, orang tua dari Arsyad. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim berbagi semangat, semangat sedekah yang sudah membantu proses penyaluran donasi Arsyad dari awal sampai sekarang. Semoga Allah memberikan kesehatan agar bisa terus melanjutkan perjuangan-perjuangannya mendonasikan dan membantu pasien-pasien yang lain. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu menyisikan rezekinya untuk membantu pengobatan Arsyad. Semoga Allah memudahkan selalu rezekinya, memberikan kesehatan dan kelancaran segala usahanya. Ini saya sudah menerima bantuannya, semoga bermanfaat untuk Arsyad dan kita. Dan mohon doanya juga kepada para tim dan donatur, semoga proses pengobatan Arsyad berjalan lancar sampai nanti selesai, masih perjalanannya 1,5 tahun lagi kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.